Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Salim Bro. Ha, pagi ini tidak masak, tapi saya mau beberes ya. Saya mau beres-beres kamar, bukan kamar ya, gudang. Nah, gudangnya kakung sama mama ya. Di sini ini udah tak urat-arit ini ya. Nah, ini lemari ini tadinya tidak tertata rapi, ini sudah tak rapikan sebagian. Terus ini masih dilipat-lipati dan ini nanti akan tak setriko karena nek wong tuwek iku jarang nyetriko ya teman-teman ya. Ini akan saya laundry semua. Di situ juga sudah saya bongkar ya lemari ini wong tuwek biasa. Nah, banyak embres-embresan karena Tony itu kalau malam itu suka bikin sampah ya Mas Tony. Nah, di sini gombalan yang sudah di lemari tadi tak uncalke ning jobo kabeh arep tak pilih. Nanti yang kotor yang tadi mau disetrika atau enggaknya nanti kita pilih ya. Nah, di sini tadinya seperti ini ya. Oke, langsung kita bersihkan. Lembet-lembet sa Indonesia raya. Nah, di sini tuh gombalane mama iki aslinya apik-apik wakeh. Banyak banget baju-bajunya itu. Tapi aneh mama iku seneng nyandang. Jadi baju iki kudu anyar terus jan. Makanya anake nurun. Baju ini lemari penuh ini cuman punya mama aja ya. Jadi kalau orang tua itu kan ya wis serajin-rajinnya itu ya pasti murat marit gombalan itu ya. Terus ini ben pemandangannya ini rada penak. Soalnya di sini banyak reno teman-teman, reno apa ya bahasa Indonesia nih, kayak cacing ya, cuwili-ciliku kadang-kadang nempel nang baju ngono. Terus nek di pateni ngono kayak di apa? Murup bisa nih ki murup rupanya hijau ngono lho iki. Gila aku. Jadi yang kita pilih di mana yang mau di laundry dibersihkan. Karena orang tua ya sini ya teman-teman. Apa nih? Keren ini lemari ini kayak alas gede. Oh, karena nomak dia. Iya, gede. Bodoh loh, untuk aku ngeras ini. Tak dia, tak dia, ini. Misalnya bapaknya yang ngembangi ngempitik ini, ngumpuk sekonyong-konyong. Tumpuk jenggotnya atas terus tak lom dikit rok lagi nggak salah nih salah salah ya. Iki apa mak, iki kambi sedeng apa orang apa yang ada jodohnya apa abang gue so abang jodohnya api enen jodohnya tuh iki jodoh enen jodohnya enek yuk abang gue tangguh tapi apa tangguh tuh tapi kok rasa sedeng gue turu gue dengan ini gamas jeruan tuh kok bisa kaya potongan kuno-kuno di sandang aku nang radinggu sejagakan serakar banget. Ini dewa nanti untuk menggulai kan nanti iya
Pengelane pol dua. Enek nih seluruh kato-kato tak lupa nih dari siji. Iki kalau lemari ini bapak, ini lemari bono. Sensi kalau lemari bono, tak lumpet sih mana? Pokoknya lumpung-lumpungan ya. Belum pite ini lumpet gulung enak. Aku nangis. Masih ada pokoknya. Anu, anu, belum suka kita nih kok ini. Rijal, mau apa? Dari jamu, pasar lah. Siapa? Rijal. Rijal budak. Ini
Oke, masih setengah jalan ya. Nah, ini untuk sendal-sendalnya di situ. Ini kasur sudah saya ganti ya. Oke. Terus lemari sudah tertata rapi di sini, teman-teman ya. Tak pindah. Ini untuk lemari yang gombalan-gombalan telesan-telesan di sini. Baju-baju yang bagus, yang rapi saya taruh di dalam. Seperti apa? Wow, sudah rapi. Sudah tertata rapi. Ya, walaupun seperti ini yang penting nyaman ya, teman-teman ya. Intinya nyaman. Iki biasanya bapak nek istirahat awan turu, rebahan aja sih. Wes rapi. Tadi kan morat-marit banget koyo ora nek lahan gue turu. Intinya nyaman ya. Iki seperti iki. Tempat ada pakaian-pakaian di belakang loh teman-teman ya, di dapur di belakang. Terus karena semangatnya bapak kalau siang rebahan di sini, jadi ya harus dibereskan ya. Hah, nyaman, aman. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe di channel Salim Roto Cesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.